Oke okay, buat teman-teman yang pengen tahu untuk PS3 dengan harddisk 160 GB, 250 GB, 320 GB atau 500 GB itu muat berapa game? Di sini saya akan memperlihatkan semua ya. Ini kebetulan ada semua di tempat saya. Ini PS3 dengan harddisk 160 GB dan yang ini 250 GB ini 320 GB dan yang ini 500 GB muat berapa game kah banyak ataupun sedikit tonton video saya sampai habis jangan di skip buat teman-teman yang pengen tahu langsung saja nggak usah lama-lama ya check it out untuk yang pertama, dimulai dari yang 160GB. Untuk mengecek apakah benar ini 160GB, pergi ke menu setting ini, kemudian pilih system setting, turun ke bawah, pilih system information ini. Nah, ini ya, di free space-nya.

11 12 13 14 muat 14 game ya teman-teman. Untuk yang 160 GB itu pun masih free yang tadi. Masih free 2,5 GB. Ini bisa muat satu game. Jadi kisarannya muat 15 game lah ya tapi tergantung juga ya kalau game-game berat pasti muatnya sedikit untuk game bola ini aja 12 gb ini cara ngeceknya mencet segitiga lalu pilih information ini bola juga 18 gb jadi tergantung kapasitas gamenya ya kalau berat ya pasti muat sedikit kalau ringan muat banyak ini ini 160 giga jadi kesimpulan 15 game dengan game yang lumayan ringan nggak berat-berat next untuk yang kedua ini 250 gb kita cek lagi apakah benar ya masuk ke menu setting, system setting system information jadi free space-nya 13 GB ditambah 232. Jadi total 250 GB ya. Kita hitung. Nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 game PKG nya atau SMB nya 18 ini ditambah masih ada yang di MMGM Oh ternyata di MMCM cuma ada satu game ini ya. Jadi total 19 game. Ditambah masih ada sisa 13 giga yang kosong. Kalau game ringan ya muat dua game, kalau game berat paling cuma muat satu game ya. Jadi kesimpulan untuk yang 250 GB muat 20 game. Selanjutnya 320 GB seperti biasa cek dulu menu sistem setting kemudian sistem information masih free 24 giga ditambah 298 giga. Jadi total 320 giga ini. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 game yang ada di depan ini di MMCN masih ada gamenya lagi Oh, di MMCM cuma ada satu game ya. jadi total 21 game dengan masih sisa 24 giga 24 giga itu kalau game ringan ya muat sekitar 5 game kalau game berat biasanya ya 2 game 3 game untuk kesimpulan yang 320 giga ini muat 25 game ya teman-teman dan ini yang terakhir 500 giga kita cek lagi masuk ke menu setting sistem setting pilih system information masih free 19 giga ditambah 465 jadi total 500 giga ini ya muat berapa game kah? Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 game ini di menu SMB Atau yang di depan ini Kemudian masih ada game nya di Webman 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11 30 ditambah 11 Jadi total 41 game ya teman-teman Dengan masih sisa 19 giga kalau ditambahin lagi muat kalau game-game kecil ya muat 3 game lah ya kalau game-game berat paling satu jadi kesimpulan untuk 500 giga ini muat 45 game lah ya dari tadi saya bilang game-game kecil game-game berat itu seperti apa jadi untuk game-game berat ini seperti Good of War ini ya. Kita cek berapa giga. Nah, ini ya. 35 giga ini. Good of War 3. Kemudian biasanya GTA kita cek GTA 18 giga lumayan. Untuk game-game kecil seperti apa, Bang? kalau game-game kecil seperti Minecraft ini ya nah ini cuma 104 MB aja nggak sampai setengah giga kemudian untuk game-game yang kecil lagi seperti F1 Restart ini kita cek nah ini cuma 1 giga aja Oke ya teman-teman jadi untuk kesimpulan untuk PS3 dengan HD 160 GB, 250 GB, 320 dan 500 GB itu tergantung gamenya ya. Kalau kalian isi game-game ringan ya pasti muat banyak. Sedangkan kalau kalian isi game-game berat pasti hanya muat sedikit. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.